Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Ibu percaya anak-anak semua dalam keadaan baik dan tetap dalam perlindungan Tuhan. Kegiatan pembelajaran hari ini adalah anak-anak akan menyebutkan makanan dan minuman kesukaan. Nah, di sini ibu guru akan menyebutkan makanan dan minuman kesukaan ibu. Makanan kesukaan ibu adalah nasi goreng pakai telur. Kemudian minuman kesukaan ibu adalah teh kotak dingin. Nah, anak-anak, ibu guru tunggu ya videonya. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi anak-anak. Kegiatan hari ini adalah mewarnai gambar sayur brokoli dan tebalkan hurufnya. Nah, di sini ibu guru akan mewarnai gambar brokoli atau sayur brokoli. Siapa yang suka makan sayur brokoli? Ibu guru sangat senang sekali makan sayur brokolinya. Ibu guru sudah selesai mewarnai gambar brokoli. Nah, sekarang ibu guru akan menebalkan huruf B, R, O, K, O, L, I. Brokoli. Nah, ibu guru akan menebalkan ya. Menebalkannya dari atas ke bawah. Dari tengah putar dari atas ke bawah. Huruf B, R, kemudian huruf R. Tariknya garis dari atas. Kemudian huruf O. Tarik garis, putar ke atas. Huruf K, tarik garis dari atas. I, brokoli. Nah, selamat belajar anak-anak.